Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kasihkabar.com. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang makeup, guys. Jadi makeup itu adalah salah satu trik handalan para wanita untuk menutupi wajahnya supaya terlihat kinclong dan luar biasa. Tapi coba kita lihat makeup-makeup ini, makeup yang paling amazing yang bisa menutupi 100% wajahnya para wanita itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, mari kita lihat. Coba sekali lagi kita lihat makeup-makeup ini. Coba kalian lihat lagi hidungnya. Nah, hidungnya dikikis, guys. Jadi hidungnya itu kayak dipasang kayak dipasang mainan-mainan itu, kerak lilin. Kayak kerak lilin itu kayak disusun-susun di sini, ya kan, terus diwarna-warnain. Nah, ini nih kayak gini nih. Nah, jadi bisa juga kalian tiru nih di rumah nih para wanita-wanita supaya terlihat mancung, ya. Nah, ada sesuatu yang unik nih. Coba kalian lihat di bagian mulutnya. Nah, tadi kayaknya itu kayak mulutnya tuh kayak kecil gitu ya, kayak kecil. Tapi sekarang kok kayak lebar gitu. Nah, coba kalian lihat. Nah, jadi kayak manis gitu ya, kecil gitu. Tapi kalau pas dihapus mana tadi? Ya ini. Pas dihapus, bah. ya. Sangat bagus ya. Nah ini kalau sekilas dilihat ini kayak artis-artis Korea ya. Artis-artis Korea punya hidung mancung, pipinya tirus, putih, bersih. Nah, tapi kita lihat tas. Alisnya nggak ada. Nah, tapi kalau yang ini saya rasa ya nggak begitu jauh lah ya. Kayaknya aslinya juga masih lumayan lah. Oke, next kita lihat. Nah, ini kalau di Indonesia ini bisa jadi selebgram nih. Coba lihat. Yeah. Hidungnya itu kayak diambil. Ini kayaknya sama nih, hidungnya pakai kerak lilin nih. Nah, pipinya pakai selasih ban, guys. Jadi coba para cewek-cewek yang ada di Indonesia, pipinya bisa diselasih bani supaya agak tirus. Oke. Oke, good. Nah, ini video selanjutnya ini kalau dilihat mukanya kayak muka-muka ASEAN ya, kayak muka Chinese. Tapi matanya belok, bibir kecil, pipinya tirus. Nah, setelah dicopot selasih bannya masih belum nampak berubah, dihapus cat-cat di mukanya, masya Allah. Oke. Kalau coba kita lihat lagi.
Gitu ya, makeup itu bisa bisa merubah aura cewek itu yang tadinya biasa aja jadi kayak wah. Nah ini mulai sekarang jadi hati-hati nih. Ini cocok dibawa konser nih. Mukanya dibuka, guys. Ini apa ya? Apa ya? Coba kita tebak dulu. Ini apa yang dipasangnya? Kayak semacam kerak lilin nggak mungkin. Karet kali ya. Atau makeupnya karena ketebalan jadi kayak menggumpal gitu ya. Berarti itu makeupnya sekitar berapa mili lah ini, berapa senti gitu ya ketebalannya. Mantap kali kakak ini kurasa. Kalian coba lihat nih ya. Ah, ini aslinya ya, lihat ya, setelah makeup jreng. Oke, next kita lihat video selanjutnya. Nah ini biasanya kalau cewek itu dilihat dari pakaiannya juga bisa terlihat cantik ya, ditambah dengan makeup luar biasanya. Nah yang ini makeup aja kayak biasa aja. Tapi lihat aslinya gimana, pakai selasih ban lagi. Kayak selasih ban itu di sana, kayak selasih ban untuk para cewek itu sangat berguna ya. Oke. Aku merinding. Coba kalian lihat alisnya nih ya, begitu disulapnya alisnya itu seuprit ya, bahkan nyaris gak ada. Ini sengaja kali ya dia cukurnya supaya gampang dikelir. Ya lebih bagus di makeup tadi lah ya. Nah ini yang paling beda nih, sangat drastis perbedaannya. Coba kita lihat lagi. Nah ini dari bibirnya cakep, hidungnya, matanya belok, alisnya maknyos ya, walaupun keningnya agak lebar. Coba kita lihat aslinya, saudara-saudara. Next. Ini aslinya, ini hasil makeup. Ya, ini hasil makeup, terlihat ya cakep lah ya. Snap, selasih ban lagi. Oke, Mbak. Oke. Nih. Gitulah ya. Jadi buat kalian yang saat ini setiap keluar rumah ngedate sama pacarnya, pacarnya selalu pakai makeup, coba sesekali aja sholat bareng ya, disuruh ambil wudhu ya biar mukanya agak bersih. Dan ya coba kalian cek keasliannya, semoga asli. Yes, sampai di sini video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik dan subscribe.